tahun abuak majlis. Nah, buat doa awal tahun akhir tahun. Nah, kerana nak memperingati kita ni nak masuk tahun baru dah ni. Dia tak tolong. Dia ceramah pula, dia hentam pula. Nah, apa buat doa awal tahun akhir tahun ni? Bid'ah, sesat, masuk neraka. Ha tengok. Ada ustaz lagu tu. Satu orang ustaz di Pinang. Nah, malah sebut nama. Cek sendirilah lah itu. Dia kata mana? Dia kata, saya kalaulah waktu orang orang berdoa dengan doa awal tahun akhir tahun tu, waktu maghrib tu, dalam televisyen ada rancangan Doraemon, Pokemon, Ultraman, Power Rangers, saya rela tengok Ultraman, apa Pokemon, Doraemon lagi daripada doa dengan doa awal tahun akhir tahun. Ni bid'ah, sesak masuk neraka. Allah. Pah, ada setengah surah tak buat dah. Surah ni buat dah. Tak buat tu. Buat leh. Tak buat. Tak buat pun tak apa. Tak dosa. Dah. Benar ke Nabi tak buat? Dah. An Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Daripada Abdullah bin Hisham, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yata'allamu hadha du'a kama yata'allamul Qur'an. Mereka mempelajari doa ini sebagaimana mereka mempelajari Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala awwalus sanah aw awwalus syahr, apabila masuklah permulaan bulan atau permulaan tahun, maka Nabi ajar sahabat berdoa sebagaimana Nabi ajar Quran kepada para sahabat. Mana? Allahumma adkhilhu la bil 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 amni wal iman wa bis salamati wal islam wa bir rahmati wa ridwan. Ya Allah, masukkan aku dalam tahun baru dan bulan baru ini dalam keadaan keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, kerahmatan dan keredaan. Nabi ajab doa bila masuk tahun baru akhir tahun. Nah, dapat apa-apa masalah? Nak marah ni, nak marah. Nah, jadi masalah bagi dia. Waktu video dia waktu tahun lalu. Tahun lalu ni bengok lagi. Kau bengok. Nah, hari tu terlepih kuda banyak 5 butir kali. Tahun ni terlepih 10 butir kali penad, apa? Pih kuda. Dia kata mana? Sebenar orang yang berdoa dengan awal tahun akhir tahun ni ialah budaya Syiah pula. Kerana orang yang memuliakan bulan Muharram ialah puak-puak Syiah. Bila sampai hari Ashura esok, nah, 10 Muharram, puak Syiah ni dia wak darah tubuh dia, lebok-lebok kata atas belakang. Dah. Nak itu ni. Maka kenapa? Karena dia memperingati hari kematiannya Sayyidina Al-Husain alaihi salam. Maka sebab tu orang Syiah dia kata, bila nak masuk awal Muharram, dia berdoa dengan doa awal Muharram. Ambo nak tanya sekali. Esok hari Jumaat 10 Muharram ni ada apa-apa kajian ni wak darah atas belakang? Eh? Ada orang kita wak darah atas belakang? Pernahkah kita bila dengar cerita Sayyidina Al-Husain dibunuh di Karbala, kita pun katok dah ada, katok berlebuk, ada? Ada tak? Tak ada. Syiah kau kita? Bukan Syiah. Baik, kalau tak tahu bahasa Arab, sekarang ni doa awal tahun, akhir tahun tu telah diterjemah oleh orang-orang yang reti bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Cek doa bahasa, cek doa awal tahun, akhir tahun tu. Adakah dak melaknat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa alaihi salam? Adakah dak melaknat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa alaihi salam? Adakah dak melaknat Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa alaihi salam? Ada tak? Ada. Dah Syiah mana? Biar reti gak sikit, sesat Syiah ni bukan sebab minum tu ke Ali. Bukan sebab minum tu ke apa, ke Cik Fatimah. Dak. Ni awak kau beci marah kau Syiah. Tengok saing kita kedai kopi tu ke Ali Beza. Mu ni tu ke ahli semua hari-hari. Mu Syiah lah. Mu tu gila. Apa pula Syiah ke minum tu ke ahli? Gang walet. Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hassan, Sayyidina Al-Husain. Semua zuriat Nabi tak berkait pun dengan Syiah. Nah, Syiah bukan ahlul bait Nabi SAW. Nah, bagi Syiah, semua para sahabat murtad semuanya. Melainkan 4 orang ya. Mana? Miqdad, Abu Zarin dan Salman Al-Farisi, Amar bin Yasir. Pak orang ni lah sahabat atau kapi. Kita pergi lagu tu lah. Kita beretikat lagu tu lah.
Tak. Kita berpegang semua sahabat alaihimus salatu wassalam. Tak. Baca kitab-kitab ulama-ulama pondok kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ha, tengok. Selawat atas keluarga Nabi dan sahabatnya. Sahabat pun kita selawat juga. Tak cukup dengan kita hanya mendoakan radhiyallahu anhu. Betapa mulianya kita pada sahabat Nabi. Datang-datang dia kata kita kita Syiah. Ni orang panggil jahatnya puruk bedah. Huduhnya nak, huduhnya hati. Nak orang duk sibuk orang Palestin kena tembok. Nak tengok. Ambo tengok pagi tadi. Dalam page ambo sendiri dalam Facebook, admin ambo ada share satu video. Orang Islam di Afrika, hok kulit gelap, disembelih oleh orang Kristian Afrika. Sembelih. Sembelih tekok pos sembelih lembu. Lepas dalam lubang. Orang duk cara orang Islam, dia duk sibuk benda-benda khilafiah. Bodoh tak bodoh buat ni. Bila nak maju orang Islam? Tak akan maju sampai ke bila? Kalau duk balas benda bodoh. Marah ustaz, mari suara orang kereta mau marah dah. Marah ha? Minum air dulu surat kau. Bismillah. Bila nak maju orang Islam? Eh? Benda alim ulama selesai lama dah. Boleh diperbuat, tak ada masalah. Dah? Allah Rabbi ya Karim. Nak, nak marah benda oleh ulama kita membenarkan kita buat. Nak, doa awal tahun ke tahun bukan setakat ulama buat. Nabi ajarlah sahabat supaya berdoa tiap-tiap kali nak masuk bulan baru dan tahun baru. Allah. Nanti ni. Jangan. Jangan kita ikutlah orang-orang yang jenis nak syarah. Nak pecah belah umat. Nak pecah belah masyarakat. Tak perlulah. Nak buat sakit jiwa kita. Nak.